Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku ingin buat video unboxing guys ya. Udah lumayan lama aku nggak bikin video unboxing. Di depan aku udah ada dua keranjang. Ini keranjang apaan tahu ya guys ya? Dibilang keranjang buah juga kayaknya nggak kayak gini keranjang buah. Atau keranjang apa tau lah guys ya. Pokoknya tulis aja di kolom komentar ini keranjang apaan guys. Nah aku udah ada dua paketan di sini. Mau langsung aja di unboxing. Aku bakal unboxing pakai ini dia guys. Inilah gunting kuning yang sangat kotor ya. Entah kotor gimana ini sebenarnya. Kotornya bukan gara-gara kotor gimana sih? Ini kena percikan-percikan lem kayak gitu-gitu. Guys, tapi ya nggak apa-apa, cuma ada ginian doang, kita pakai ini aja. Dan kalau kita lihat di sini ada dua paket ya guys ya, seperti tadi aku udah bilang ada si ijo dan ada si ijo pink. Kira-kira mana lagi yang mau dibuka? Si ijo dulu. Yaudah, sekarang kita bakal coba buka yang ijo dulu ya guys ya. Si ijo pinknya bakal kita taruh dulu dan yaudah kita langsung aja mulai unboxingnya sekarang guys. Oke, sekarang kita langsung aja buka. Di sini kita tinggal gunting-guntingin aja ya, gampang banget guys. Dan di sini udah. Oh, ternyata nggak cuma dikasih tali doang ya. Di sini juga dikasih seperti lem-lem gini, lakban. Ini aku dikirim pakai kereta, baru diambil guys. Jadi kalau pakai kereta ini tuh emang cuma satu hari perjalanan sampai ya. Nggak ribet juga ternyata. Oke, di sini udah ada kantong reptil dan ada sebagian juga. Ini apa nih? Oke guys, ini mah kagak dikasih kantong. Ini nih kagak dikasih styrofoam. Kita buka aja langsung ya. Ini yang pertama guys. Kita buka. Isinya apa deh, susah ya ini diikat guys, kita langsung aja ini deh gunting. Oke, kita buka isinya. Oke guys, ini dia kura apa ini Ji, tau nggak? Pardalis. Tahu sih aja, ini pardalis guys. Jadi pardalis ini adalah salah satu kura-kura darat ya, yang sebenarnya tuh mirip sama sulcata gitu sih cara perawatannya sih, mirip banget. Tapi si pardalis ini dia lebih agak mud-mudan gitu guys, kadang-kadang dia mau makan, kadang-kadang dia nggak mau makan. Aku cuman order satu nih, soalnya si pardalis ini aku belum pernah piara, jadi sekalian aku pelajari juga cara peliharanya gimana, takutnya kan kenapa-kenapa. Tapi ini sehat banget sih guys, kalau kita lihat ya ini aktif banget. Oh iya, by the way, ini semua juga bakal aku jual di Tartopedia sih sebenarnya guys, tapi ya pastinya diurus dulu sama aku lah ya. Tuh lihat guys, dia aktif banget ya, jalan-jalan. Matanya juga kayaknya plong banget tuh. Kelihatan aja ya matanya. Dia melotot, gak sipit-sipit gimana. Hidungnya juga gak ada lendir-lendir gimana-gimana. Berarti dia sehat guys. Biasanya sih kalau kura-kura darat kayak gini, kalau dia flu, di hidungnya tuh suka ketutup ya. Jadi pernah lihat kan Ji? Iya. Hidungnya nggak kelihatan lah intinya ya. Taruh di mana nih? Aku udah nyiapin tempat tapi air tawar semua. Gak apa-apa, kita taruhin aja dulu deh ya. Biar dia berjalan-jalan guys. Nah di sini aku juga udah nyiapin sih ini sebenarnya air tawar nih. Oke, sip. Kelihatan nggak ya di sini? Langsung aja buka guys. Ini ya. Oh ternyata sama ini seperti tadi. Oke, kita coba buka ya. Nah ini dia. Dan di sini pula si pardalisnya nyantuy aja di situ guys. Nggak apa-apa lah, kita taruh situ aja dulu ya. Tuh, kita buka. Di sini ada 2, 3 river cutter guys. Kurang-kurang river cutter. Langsung masuk ya. Oke, tuh dia langsung masuk ke dalam sana. Sip, ini bagus juga nih. Tuh guys, ini coraknya bagus nih. Lihat, river cutter ini kalau buat orang-orang awam mungkin ngerasanya kayak kura-kura Brazil kali ya. Padahal kalau kita lihat itu beda guys. Di bagian kepalanya kalau kura-kura Brazil ada tanda merah kayak gitu, kalau river cutter tuh enggak. River cutter, river cutter atau apalah salah teman-teman ngomongnya. Nah ini ya. Dan kalau kita lihat juga bagian bawahnya ini beda juga sama kura-kura Brazil. Kalau kura-kura Brazil biasanya suka bulat-bulat begitu, tapi di sini dia kayak garis-garis dan dia lebih sadis guys bagian ininya ya, bagian coraknya ya. Ini bagus sih, banyak kuningnya dan ini bagus banget. Emang salah satu kura-kura yang bagus juga sih river cutter guys. Sebenarnya ada yang mirip juga sama river cutter sih, ada kayak peninsula cutter, ada cutter aja deh, aku ngomong cutter aja deh guys ya, ada peninsula cutter. Dan ini ada lagi tuh ya, ini guys sama udah ada 4 ekor di sini ya, aktif-aktif banget. Oh ini bagus sih. Oh tapi ini dia skewed-nya, lihat guys, ada yang berlebihan ya, yang biasanya 13 skewed, di sini dia ada skewed tambahan, jadi ada 14 skewed kayaknya. Ini sebenarnya bagus sih. Kalau dari warna ini gila sih guys. Line-nya tebal banget warna kuning begini, ini biasanya jadi inceran juga. Tapi di sini ada skewed yang berlebihan. Gak tau sih, sebenarnya tergantung selera juga guys. Gak ada yang jelek, gak ada yang bagus sih kalau menurut aku ya. Kalau misalnya ada orang yang demennya sama tipe-tipe yang kayak tadi, ya bagus. Kalau misalnya ada orang yang demennya sama tipe yang lain, ya tergantung selera lah pokoknya. Kita langsung unboxing lagi guys. Di sini masih ada beberapa lagi ya. Ini karena ada beginian jadi ketutup. Ini sebenarnya isinya river cutter juga sih. Aku tuh ada 15 ekor. Jadi ntar kita coba buat hitung aja ada berapa ekor kira-kira yang ada guys. Oh ini juga bagus nih. Lihat ya. Yang biasanya ini, ini warnanya juga bagus nih. Warna orange-orange kayak gitu ya. Biasanya kan kuning. Nah biasanya kan kuning begini nih. Tapi yang apalagi yang ini guys. Ini dia udah cerah bagian sini. Lainnya juga tebel. Wow, ini juga ke orange-orange nan ya. Orange-orange nan guys.
Kalau kita lihat juga dari tadi ininya pada mulus sih ekornya guys. Jadi ini oke banget sebenarnya ya. Kita ganggu-ganggu juga kayak dia biasa aja guys. Ada beberapa kura-kura yang galak sih. Tapi ini karakternya baik-baik lah ya. Dan ukurannya juga udah nggak baby guys segini. Sudah baby up lah ini ya. Tapi belum gede-gede juga sih. Ya baby up remaja-remaja gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara dengan ukuran yang segini sih recommended banget guys. Kita buka lagi ya. Hop. Nah ini pada sehat-sehat ya. Tuh, ini juga mirip-mirip kayak yang tadi. Ini juga bagus guys, tuh bagian lainnya. Kalau ini kalau menurut aku sih yang seperti ini bagus juga, cuman nggak sebagus yang tadi lah. Biasanya si kuning yang tebel-tebel itu yang orang-orang cari guys. Kita buka lagi ya di sini ya. Masih banyak. Nih, sip. Wow, ini juga bagus bagian plastronnya, tapi bagian si kerapasnya ya standar lah. Cuma satu di sini ya. Biasanya tadi dua-dua, di sini cuma satu. Kita coba buka lagi guys. Di sini masih ada lagi satu tempat lagi ya. Isinya ada dua styrofoam. Kita langsung gunting aja. Oke. Kantong reptil ini seperti yang aku udah jelasin banyak juga di video aku ya. Dia tuh gak menyiksa si reptilnya guys. Karena kalau misalnya teman-teman napas di sini pun sebenarnya ya kayak misalnya ditutup nih pakai gini, gini, itu tuh masih bisa napas. Ini emang bisa dilalui oleh udara guys. Kita coba buka lagi ya. Sip. Nih masih sama, kita langsung aja masukin ya. Nih mereka biar pada aktif-aktifan aja dulu ya. Nih, kita buka lagi. Wow, ini ada yang gelap nih warnanya nih, hitam-hitam gimana gitu. Tapi sangar juga guys. Ya udah kelar Ji ini Ji. Udah berapa ekor Ji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ada 15 ekor. Berarti udah kelar ya. Sip guys, aku mau singkirin dulu ini. Kita unboxing ya satunya lagi ya. Guys, kita buka satu lagi ya. Ini paketan keranjang pink hijau. Kita langsung aja buka ya. Bentar. Ya, ternyata ini dia dilakban juga. Ya sembarang aja lah guys. Yang penting kebuka ya. Ada-ada aja ya. Packingan makin sini makin aneh sih kalau menurut aku sih. Biasanya pakai kardus gimana-gimana. Sekarang udah mulai aneh begini guys. Pakai keranjang buah segala dan gak tahu ini keranjang apa ya. Dan ditumpuk dua, dibeginiin. Ini inovatif sih. Oke, kita buka ya. Awas-awasin dulu guys. Ini juga ribet sih, males banget gitu loh kan. Diiket-iket pelintir begini tuh rasanya pengen digunting sama aku tuh guys. Gemes orangnya. Nah, bisa deh nggak usah digunting. Kita buka guys. Sip. Ini sepertinya kan hewan air juga ya. Jadi aku mau coba pakein ini lagi guys. Aku ada tempat lagi, satu lagi. Nih dia, sip. Nah, kita bakal coba buat masukin ke sini ya. Bismillah, 1, 2, 3. Up! Mana dia? Oh, ini dia guys. Ini apa, Ji? Stingpot. Oh, tahu sih Aji guys, ini stingpot ya. Wow, oke guys. Tapi ini kalau kita lihat-lihat, aduh, Ji, lihat Ji tangannya Ji. Dia agak putus ya. Ya guys, tangannya ini kayaknya ada saling gigit gitu karena stingpot ini tuh agak galak dia. Ini tangannya ada yang gigit jadi dia agak minus. Tapi enggak apa-apa ya. Tuh. Dia berenangnya juga masih oke. Gak masalah guys. Nah ini ada lagi, stingpot lagi. Ini ukurannya udah gede loh segini stingpot ya. Maksudnya belum dewasa sih, tapi ini udah mungkin remaja lah. Ini mulus guys kalau ini ya. Tadi sih yang ada minus tuh kakinya. Nah ini dia, bagus. Ini adalah kura-kura terkecil di dunia. Lihat skipnya gimana, aman sih, bagus. Wow keren. Oh ini ada lagi guys, hampir aja kita skip nih. Ada lagi, stingpot lebih kecil sih ukurannya dibandingin tadi. Tapi ya walaupun kecil kayak gini, kalau menurut aku sih ini usianya dia lebih tua dibanding si river cutter tadi sih. Sip, ini padahal bagus loh warnanya guys, cerah loh. Cuman ya sayang, punya kayak gini kemungkinan besar sih ini nggak tumbuh lagi ya. Tapi ada kemungkinan juga dia tumbuh. Gak ngerti lah guys, pokoknya ya kita pelihara aja dulu ya. Kita buka lagi guys, di sini ada lagi. Oke, ini sama ya, stingpot juga. Perannya sama, mirip-mirip kayak gitu. Kita cek-cek lagi juga ya guys ya. Ini oke, tadi mana udah kabur nih ini ya. Ini juga oke guys, cuman satu doang berarti tadi yang ada masalah ya. Ini juga oke. Ini biasanya air yang pertama memang banyak banget mos-mos kayak gini kotor. Tapi nanti kita bersihin lagi, kayak kita bilas ya si stingpotnya, si kura-kuranya. Baru nanti sama kita bakal diganti air gitu guys. Kita bakal buka lagi ya ini selanjutnya. Ini ada dua jenis sih sebenarnya di sini, nggak cuma stingpot aja. Teman-teman nanti lihat aja ya. Tidak ahli dalam unboxing guys, suka agak pusing ini ya. Sobek-sobek aja, yang penting kebuka. Guntingnya udah nggak tajam lagi, sip. Oke, kita buka ya guys. Hop. Oke, masih guys stingpot. Kenapa anda ini? Hey, ini bagus tau stingpotnya, asli deh. Ukuran segini tuh jarang guys. Dan ukuran segini tuh udah aman banget ini. Stingpot tuh jenisnya lumayan galak sih dia. Makanya tadi ada yang saling gigit kayaknya. Dan katanya dia tuh bisa mengeluarkan bau-bau kalau misalnya dia terancam. Tapi enggak juga sih ini ya. Lucu.
lucu banget, gembul. Dan emang dia ciri-ciri, ya dia memang seperti ini sih warnanya guys, agak hitam-hitam, agak cerah-cerah di samping-samping gini. Kalau enggak hitam black full juga ada. Kalau misalnya dibanding warnanya sama kura-kura yang lain, ya dia termasuknya gelap sih, hitam doang. Kita buka lagi ya. Tapi ya itu, kekhususan dia tuh dia nggak bisa gede. Ukuran segini nih, ke ukuran yang gede banget itu tuh lama guys. Aku ada yang gede ya, di kolam itu udah nggak bisa tumbuh lagi. Dan itu lama banget pasti tumbuhnya sampai segede itu. Nih bagus juga nih, warnanya cerah nih. Biasanya sih orang-orang nyari stingpot yang cerah begini guys. Okay. By the way, ini juga sekali lagi dijual di Turtlepedia ya. Jadi buat teman-teman yang mau order nih, bisa juga hubungi Turtlepedia ya. Instagramnya Turtlepedia, di DM aja guys. Atau di WA-nya Turtlepedia. Kita langsung aja buka lagi ya. Sebenarnya aku mau bahas lebih lanjut sih, tapi nanti ya. Oh, ini udah beda lagi guys. Ini pikta-pikta. Kita segabungin aja dulu ya. Tuh, pikta-pikta ya. Ini juga ukurannya udah gede, ini udah lumayan besar ya. Cuman ini kayak ada mineral deposit gimana gitu. Tapi nggak masalah sih. Bagus lah guys, tuh ya. Tapi ini kalau nggak salah pikta-piktanya agak-agak minus sih tuh. Ekornya minus guys. Jadi agak buntung-buntung. Tapi nggak masalah sih sebenarnya ya. Asalkan dia sehat-sehat selalu kayak gini mah nggak masalah. Oke okay, guys, sip. Kita buka lagi ya. Oh, ini lebih gede lagi ukurannya. Gede banget ini ya ukurannya guys. Nih, buat ukuran ini sih pikta-pikta udah aman banget dipelihara guys. Aman ini dipelihara nih. Kita buka lagi ya. Oke, gede-gede. Sip. Aman juga nih piara nih. Gede-gede banget guys. Tepat yang lewat. Oke, aman ya. Kita buka lagi guys. Ini entah pikta-pikta atau stingpot ya. Kita coba buka aja. Dan ini adalah sip. Oke, pikta-pikta guys. Ukurannya agak random, ada yang gede banget, ada yang gak terlalu gede-gede banget, tapi nggak ada yang kecil sih. Ini udah tergolong baby up guys, segini ya. Ini mungkin segini udah 5 cm nih. 5 cm-an segini, 4,5 sampai 5 cm mungkin ya. Kalau ini ukurannya udah 3 sampai 4 cm, enggak sih 4 cm mungkin segini. Jadi kura-kura tuh diukurnya dari sini sampai sini. Pokoknya ntar bakal kita ukur lagi sih guys. Oke, bagus ya. Yang ini sih dia agak-agak ini sih. Lumayan ringan juga bobotnya nih. Mungkin sama kita bakal di treatment gimana-gimana juga guys. Agak ringan sih dibanding teman-temannya ya. Nah ini yang sama nih. Ini ukurannya lebih kecil tapi lebih oke. Tapi gak semua minus juga guys tuh ya. Ada yang ekornya teltip dikit banget juga ada. Ya ini terus kita perhatikan sih tuh. Dia agak ngambang dibanding teman-temannya. Kita bakal coba buka lagi ya guys ya. Sip. Pikta-pikta lagi guys. Ini udah agak gede juga. Ukurannya mirip-mirip ya. Wow, ini gede nih, lumayan. Aman semua sih. Paling ya itu, kalau pikta-pikta agak minus aja guys di bagian ekornya. Nih, kita buka lagi. Sip, stingpot guys. Ada stingpot lagi. Kalau stingpot ini isinya 3, pikta-pikta juga tadi kayaknya 3 sih isinya. Sip, ya aman ya. Bagus-bagus guys kura-kuranya. Udah agak gede gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pelihara juga, buat pemula gitu, ukuran segini emang udah pas banget sih. Pernah lihat stingpot yang baby banget juga kita pernah ada ya, ya. Itu gila sih kecil banget. Kayaknya segede ini dah. Nih guys. Segede ini kayaknya ya. Asli deh. Kecil banget tau guys. Itu aja ya dari yang kemarin kecil ke yang segede ini. Itu bisa sampai setahun kali aja. Lama tau. Nih ya guys. Kita masukin ada pikta-pikta lagi. Pikta-pikta lagi. Juga ada pikta-pikta lagi guys. Nanti kita bakal cek. Sejauh ini yang mengkhawatirkan sih ini ya gak sih? Ini juga lumayan ringan nih bobotnya nih. Benar aja deh. Sih ini ada dua guys. Enggak sih, enggak ini masih oke guys. Dia masih bisa tenggelam. Ini doang nih yang agak mengkhawatirkan. Nanti kita pisah aja kayak gini. Kita treatment dulu guys. Tapi kalau renangnya masih oke, palingan sih dia kurang makan aja sih begitu. Kita masukin lagi ya, kalah saing gitu guys makannya sama teman-temannya. Oke, keren sih. Ini juga bagus nih. Hai. Enggak ada yang parah sih kayak kondisinya berjamur gimana gitu enggak ada guys. Kondisinya bagus-bagus semua. Udah habis ya? Oke, habis guys. Kita coba cek ya ada berapa. Stingpot dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pusing guys. Kita hitung guys stingpotnya ya. Ada berapa. Ini sekalian kita cuci. Kita masukin sini. Ada 1, 2, 3, oke, 4, 5, 6, 7. Masuk-masuk juga, Ji. Nggak apa-apa lah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sip, ada 15 ya. Lucu-lucu banget sih, keren sih. Oke guys, stingpot 15. Dan si pikta-pikta langsung aja kita taruhin aja deh ya, sekalian diumbah guys. Di apa sih? Diumbah, di apa? Kumbah. Kumbah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke guys, ada pas ya. Jadi ada 15 juga, 15 pikra-pikra, 15 tingpot, ada 15 river cutter juga, dan ada satu ekor ini nih. Ya nih guys, satu ekor pardalis. Jadi kayak gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman mau order bisa di Tropedia Bandung. Kita bahas sedikit ya tentang pardalis nih guys. Jadi pardalis ini kalau nggak salah namanya pardalis babkoki. Nah, pardalis babkoki ini tuh adalah salah satu pardalis yang lumayan kecil juga ukurannya. Sebenarnya ada pardalis yang ukurannya gede sih guys, tapi dari spesies pardalis kalau nggak salah, dan itu harganya juga lumayan ya guys ya. Kalau yang kayak gini tuh range harganya tuh ya 2 jutaan lah guys ya, di bawah 2 juta sedikit atau di atas 2 juta sedikit mungkin guys, yang segede ini ya guys ya. Nah, kalau si yang tadi yang giant pardalis, yang pardalis itu tuh bisa belasan sampai puluhan juta sih harganya, mahal banget kan buat yang sekecil ini. Nah, sebenarnya juga pardalis tuh ada yang tipenya pardalis snow kayak gitu guys. Jadi bagian putih-putihnya itu ntar banyak banget. Terusnya ada juga yang namanya pardalis Somalia gitu, itu kayak putihnya banyak. Aku nggak ngerti sih itu maksudnya Somalia apa emang dari Somalia atau dia putihnya banyak dinamain Somalia atau gimana. Pokoknya jadi pardalis tuh semakin banyak putihnya ya, jadi ya biasanya ya semakin mahal. Nah kayak gitu guys. Ini buat si pardalis ya. Nah si stingpot ini kita bahas juga nih. Stingpot ini adalah salah satu kura-kura yang kecil juga. Bahkan dia adalah kura-kura terkecil di dunia guys. Seperti yang aku udah bilang tadi. Jadi seukuran segini tuh ini dia lama banget tumbuhnya dari yang paling kecil ya. Ini bisa jadi setahun lebih mungkin guys segede ini ya, tergantung nutrisi juga sih. Dan si stingpot ini, dia itu tuh tipe kura-kura yang ada di dasar. Kalau teman-teman perhatikan juga dia ya, jadi bukan tipe-tipe perenang-perenang gimana, dia tuh di bawah guys, di dasar kayak gini nih. Aku sebutnya dia lebih ke akuatik yang di dasar aja gitu loh ya. Dan si stingpot ini dia tuh ada saudara-saudaranya juga, ada razorback, terus juga ada, tapi yang lebih deket sih razorback sih guys, pokoknya musk and mud turtle ya guys ya. Nah itu teman-temannya si stingpot. Kalau si razorback dia ukurannya itu cenderung mirip-mirip tapi warnanya putih, terus dia kayak lebih tajam-tajam gimana ya, pokoknya lebih bagus sih guys sebenarnya ya dari tampangnya kalau si razorback. Tapi ya emang harga sih jauh guys, si razorback sama si stingpot lebih mahalan si razorback pastinya ya. Dan kalau ini jenis picta-picta guys. Nah picta-picta ini juga ada beberapa temennya nih, ada saudaranya, ada 4 kalau nggak salah, ada picta dorsalis, ada picta belli, ada picta marginata kalau nggak salah ya. Cuman kalau yang masuk ke Indonesia sih picta-picta sama picta belli sih guys, palingan ada picta dorsalis cuman nggak terlalu banyak, itu juga harganya lumayan jauh aja ya dorsalis ya. Kalau picta-picta ini di atas picta belli biasanya harganya guys. Dia ciri-cirinya nih polos. Kalau picta belli dia ada semacam motif-motif batik-batik kayak gitu. Ini picta-picta ini polos dia kayak gini ya. Ini walaupun agak minus-minus ekor tapi kalau menurut aku sih nggak masalah guys. Dan buat perkawinannya kayak gitu-gitu sih, kalau misalnya dia nggak nyentuh kloaka ya guys ya, itu sih kalau menurut aku nggak akan terlalu berpengaruh sih guys. Nah itu untuk si picta-picta ya guys ya. Kita bahas juga si river cutter ini ya. Si river cutter ini tuh kalau misalnya kita lihat-lihat tuh dia, kalau orang awam mungkin ngelihatnya kayak kura-kura Brazil ya, atau misalnya kayak kura-kura yellow belly kayak gitu-gitu, karena emang dari motifnya dia ya memang mirip-mirip kayak gitu sih guys. Tapi dia beda sebenarnya guys, biasanya tuh dibedainnya dari bagian belakang mata sih. Kalau ini nggak kelihatan ya guys ya, dia agak masukin kepalanya pasti. Nah itu nggak ada bagian kayak merah-merahnya kayak kura-kura Brazil itu nggak ada. Terusnya juga di bagian tempurungnya dia lebih jauh lebih bermotif, dan di bagian plastronnya dia kalau kura-kura Brazil bulat-bulat begitu, kalau ini seperti ini guys bentuknya kayak ada garis-garis kayak gini. Dan motifnya tuh sebenarnya hampir semua kura-kura sih semakin besar dia semakin hilang, tapi kalau emang motifnya dari kecilnya bagus kayak gini, gedenya juga nggak akan hilang-hilang banget guys, bakal bagus-bagus aja kayak gitu loh. Ya udah guys, jadi kayak gitu ya unboxing kita kali ini ya. Buat teman-teman sendiri paling favorit kura-kura yang di unboxing ini kura-kura yang mana, bisa juga tulis di kolom komentar guys. Ya udah deh, jadi kayak gitu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan ya guys ya. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.